Oke, halo teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube channel gue. Kali ini adalah kesempatan pertama teman-teman datang di YouTube channel ini. Perkenalin, nama gue Felix, gue adalah seorang YouTuber dari Indonesia. Dan hari ini gue kepengen nge-reaction Anggi dan Rimar nyanyi lagu Cinta dari Melly Goeslaw featuring Chris Dayanti di Indonesian Idol. Gue bener-bener penasaran banget ya, mereka ini dua vokalis yang gue udah incer-incer, semoga bisa duet. Karena Rimar tuh nada tinggi, yang bisa ngimbangin nada tingginya Rimar tuh menurut gue Anggi di season ini gitu. Karena Jemima tuh lebih ke low note gitu, kalau Melisa bisa tapi lebih ke yang kayak kayak tipis-tipis gitu. Aduh, gue habis track-track dari reaction lain jadi serak deh suara gue. Ya begitulah pokoknya, intinya tuh mereka tuh bener-bener berduanya tuh tekniknya tuh bener-bener wah, dan gue bener-bener penasaran bawain lagu Cinta akan seperti apa. Jadi kita akan langsung masuk dan reaction aja. So let's go, let's check, let's react. Oke, 3, 2, 1, go. Oke, gue kencengin dikit deh karena hujan nih kayaknya di sini. Ini udah kenceng sih, gak apa-apa. Gue kencengin dikit ya. Ini udah kenceng soalnya. Di back soundnya hujan banget. Oke. Wow, stage-nya sih udah wow sih. Oke, lagu ini. Low tone-nya Anggi gue suka banget. Nah, dinamikanya, stabilisasinya Anggi di bawah itu tuh enak banget. Peristiwa untuk. Lihat nih. Waktu di sini nih. Untuk peris waktu di peris, wah waktu di penya itu tuh low-nya tuh stabil dan gue suka. Waktu dia naik peristiwa yang membuatku terlena, dari bawah naik ke atas tuh asik banget. Oke, Rimar. Gila sih. Mereka tuh bawah-bawah itu bener-bener solid banget sih. Ini gue denger Rimar nih kayak ada, kayak dicengkokin gitu loh, kayak didangdutin cengkokin gitu, asik banget. Cerita. Duet. Berkata menang lagi hilangan tiba-tiba. Gila sih, ini keren banget pasti. Tuh gila, ini tuh serasa tuh gak battle The Voice sumpah. Mereka enak The Voice kan, Anggi sama Rimar tuh. Tuh kayak jalan gitu, kayak battle gitu. Iya sentuh taiku. Harmoninya sih bagus banget. Harmoninya, Rimar ngambil atas, Anggi ngambil bawah, ya bagus banget, rapih. Wow. Tadi ada kena miking tuh, tadi ada bunyi mic tuh. Kayak mic Anggi deh tadi. Ah iya, ada mic dikit. Keren tapi. Gila itu harmonis sambil modulasi loh. Gila sih. Ini high class fit sih yang mereka tunjukin di sini, keren banget. Ekspresinya juga. Tuh ekspresinya, body language-nya. Gila. Anggi naik, Rimar naikin lagi. Gila sih. Bentar. Gue mau cek kontrolnya. Gila mereka berdua, gila. Micing distancing-nya liat tuh, kontrol. Rimar, Anggi, gila. Five standing lah ini. Oh, Anna nggak standing? Oh, ini standing. Wow, standing. 5 standing. Gila, ini keren banget. Ini keren banget. Ini baru yang dinamakan duet. Gila.
Oh ini berarti mereka udah belakangan nih saat nomor 2 atau nomor 3. Pasangan pertama tidak sebagus ini, berarti ini yang terbaik. Gila keren banget. Keren banget. Gila sampai hujannya berhenti loh. Keren banget ini. Saya itu bukan siapa mengalahkan siapa. Ini keren banget asli. Wow. Bagaimana dua orang bekerja sama? How two people collaborate with each other? Penampilan yang luar biasa. Gila sih. Terkesima gue keren. Mereka eksekusi yang Ari Lasso bilang sih. Meskipun Anggi tampak lebih mengalah daripada Rimar, nah, justru di situ chemistry kalian berdua. Tapi menurut gue tetap lah nggak apa-apa. Anggi tuh ngambil di bawah. Rimar tuh emang yang hit high note ya gitu. Dia tenang di bawah kayak. Rimar tuh lebih api, Anggi tuh lebih air gitu loh, api dan air gitu loh, kayak bom. Dan Anggi adalah Melinya. Mengalah bukan berarti kalah, tetapi ketika karya duet itu tampil dan menjadi bagus, orang bisa menilai bahwa memang dua-duanya bagus dengan porsinya masing-masing. Iya, benar-benar. Jadi saya menilai malam ini duet kalian sukses. Benar-benar. Terima kasih banyak. Lebih sukses daripada duet Mas Anang. Ini bagus banget. Daripada duet Mas Anang dan enggak bisa. Terusin. Duet Mas Anang dengan Mas Ari gitu aja. Aku belum pernah. Oh, belum pernah. Tapi aku pernah trio dengan Mas Anang. Di trio? Lanjut. Sebutlah. Tapi aku pernah trio dengan Mas Anang. Aduh, tadi ngomongin lagi trio lanjut. Sebutlah aku Mas Anang, suami dari Asyanti. Ini lanjutin masa. Beneran dinyanyiin kali ini loh. Biasanya suami dari Titi. Suami dari Titi. Beneran kali ini beneran dinyanyiin loh. Itu gak aku pernah trio dengan Mas Anang. Di trio lanjut. Sebutlah aku Mas Anang, suami dari Asyanti. Diem aja, gak cinta. Bagiku kau masih suami. Gak dilanjut. Judika gaji buta. Itu ngakak banget loh ini loh. Di trio lanjut. Sebutlah aku kenana, suami dari Asyanti. Diem aja, gaji buta. Bagiku kau masih suami. Ya. Selesai. Masih loh. Aman kita bikin, Mas. Aman semua. Aman negara. Aman negara. Oke. Aman negara. Rimar dan juga Anggi, tepuk tangan dong sekali lagi buat ini keren berdua. Banget. Asli ini keren banget. Tadi yang pertama, yang kedua aku belum mendapat banget duet yang luar biasa. Ini kolaborasi keren banget. Ini keren banget sih. Tadi mereka keren. Denger, voice over-nya kalian berdua, Rima. Harmoninya itu loh keren banget. Yang bilang kalau Anggi itu suara bawahnya tuh. Iya kan? Anggi tuh bawahnya, Rimar tuh atasnya. Jadi benar-benar Rimar ngambil tinggi-tingginya, keren banget. Kalian kenal satu sama lain tapi kalian kelihatan banget di duet ini kalian bersaing tapi secara sangat sportif. Tuh kan kayak battle the voice, battle gitu. Saling mengisi. Keren banget sih. Sportif, mencuri perhatian kita tapi tidak merusak penampilan yang lain. Bener banget. Jadi, tebel menyayat itu. Iya, bener banget sih. Makasih Kak Judika. Ya, duet dari aku. Ya, duet terbaik menurut aku kalian berdua malam hari. Makasih Kak Judika. Ya, kalau dari aku. Keren. Dari aku adalah ya inilah yang dibilang duet sedap ya ini. Makasih Mas. Duet sedap. Gila ini keren banget. Duet yang manis. Gimana? Keren banget ini. Ya asli ini keren banget, swear mereka berdua tuh bisa saling mengisi, harmoninya juga bagus banget, Anggi ngambil bawah, Rimar ngambil atas, dan itu keren, asli sekeren itu, dan sewah itu, dan semegah itu. Gue bener-bener penasaran, 5 besar pasti duet sama juri, mereka berdua ini akan seperti apa di 5 besar dan lain sebagainya gitu ya. Gue bener-bener penasaran, dan pokoknya ini duet terbaik dan keren banget, asli luar biasa. Jadi kayak segitu aja sih, gue gak terlalu banyak komen, gue speechless, ini sekeren itu. Jadi kayak segitu aja, bye.